الرحمن الرحيم. Yang kelima, yang keenam, zuhudkan dunia mengutamakan akhirat. Di antara keistimewaan dakwah yang ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mengikut sifat yang ada pada diri mereka, iaitulah zuhud, dengan makna tidak bertujuan dunia, tidak terpengaruh dengan dunia, dan mereka lebih mementingkan akhirat. Kerana akhirat adalah tempat yang kekal selama-lamanya, dunia adalah tempat persinggahan sementara. Bagi manusia mengerjakan amal yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengambil peluang sepenuhnya untuk mengisi kehidupan dunia dengan amal yang soleh, akhlak yang baik, dan mengajar manusia supaya mengikutnya. Itulah dia di antara sifat yang amat istimewa dalam dakwah para anbiya, yakni nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukanlah matlamat mereka menikmati perhiasan dunia. Mereka hidup dengan cara yang tidak bermewah, walaupun mereka berkemampuan menguasai dunia seperti pembesar-pembesar. Tetapi mereka mengutamakan akhirat yang kekal abadi lebih dari dunia yang fana ini. Kerana mereka sungguh-sungguh yakin akan firman Allah Ta'ala, "Wa ma'indallahi khairun wa abqa." Al-Qasas ayat 60. Artinya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, lebih kekal. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma'indallahi khairun lil abrar." Surah Al-Imran ayat 168. Artinya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang mengerjakan amal yang baik.